Oke, terima kasih. Eh, Oke, kita lihat jadi hasil ini apa? E pangka AT ini tulisannya enggak ada di sini nih. Enggak keluar kan tulisannya? Sini keluar ini enggak keluar. rasa di diulang lagi ini ya di kopi aja lah tutup, tutup. berarti ya okay. Masa saya kopi, kopi masuk ke yang baru lagi. kerjanya nah ini. Ini buang dulu. Tadi ada ini. Ah. Oh, hilang ya. aduh mak di mana ya, ini, ah. Pasal. Ini ada aja ya. Ini mengapa sih penyakit apa nih? Hilang-hilang timbul deh. Oke jadi Nah, tuh. Jadi, eh, mana tadi? Ini. Ini belum di-share. Share. Share. Yang mana? Share ini ya? ya? Bukan ini. Ya. Jadi, kalau yang atas ini ada, ada tadi, apa? Ini. Bentar. Saya lihat di PowerPoint-nya. Ini sudah di share belum? Ini tidak bisa tulis nih. Ini sudah Да, все Halo, halo, halo. Cuma apa ini? Pusing saya ini jadi, kita buka. Anggar di sini dah. Kopi lagi. kopi Ke. kek, kopi tempat lain aja. Udah puyeng nih. Masuk di video aja. Oke. Okay. kek, masuk di video aja ya. Hah? masa tinggal ini aja itu hilang nih eh? aduh mak sebanyak itu hilang nih eh? iya bi bisa ini saya ambil ini buang aja diambil yang terakhir, ini ya terakhir tadi ya. Uh, tapi ini tidak bisa di save nih. ini aneh ini coba file tidak mau ini. Nah. Hah? Bentuknya.

Nggak mau jalan nih. Kan mau jalan sini. Di download. Nah ini yang, yang mana yang satu ini ya? kasih nama yang keberapa nih lima aja langsung ini yang kelima lima ya oke okay. kita copy masuk ke bot waduh input Yang kelima. Yang lainnya dibuang itu ya. Oke. Okay. enable. Editing enable. ini ya Oke okay, mudah-mudahan uh, ini belum di itu OneDrive besok lagi udah kita share ya oke okay. Hello everybody kayak gitu sih. Uyeng dari tadi ini aduh penyakit nih. Uh, ini sudah. Sekarang uh, ini sudah on ya, sudah ya. Sekarang kita share. share share ini ya. Oke. Okay. Sudah masuk yang ini di eh, min seper s min a ya jadi ini min 1 min 1 per s min a terus ini apa? ini pangkat minnya dihilangkan jadi hasilnya apa? limit p menuju tak hingga dari apa seper ya nak, seper E, s kali e eh, s. s min a ya s min a kali t s min a kali t ya betul ya s min a kali t agak batas 0 p nah kita masukkan nih jadi ini min 1 per s min a kali limit dari p menuju tak hingga dari masukkan agak batas atas agak batas atasnya T ya. E P ya. Jadi seper E pangkat S min A kali P. Dikurangi limit P menuju tak hingga dari seper E pangkat S min A kali 0. Enak. Nah. Hasilnya min 1 per S min A. Ini kalau dimasukkan. seper e pangkat s min a kali tengah itu nak dikurang ini langsung seper e pangkat nol kan ini konstan e pangkat nol berapa satu sehingga hasilnya ini min 1 per s min a ini hasilnya e pangkat tengah nih berarti di limit p menuju hingga dari seper tengah kan dikurang satu enak eh, satu bagi satu satu jadi ini hasil nol nih jadi S min seper S min A kali 0 1 ya. biasanya hasilnya apa? Seper S min A. Sama dengan Laplace dari E pangkat A T. Terbukti. Betul nggak? Sudah jelas. Satu B nya belum tadi ya. Yang tak enggak ya. Oke. Kita masuk ke. Lu catatan nih. Ya. Nggak usah Oke. Kita, ya, nanti dikasih. Gitu. 1B. Nah, 1B ketinggalan tadi. E, pakai gamma. Kita membuktikan Laplace. Laplace dari e, T pangka N. Untuk N-nya pecahan. Apa tadi? Gamma N plus 1 per S pangka N plus 1. Di mana N-nya adalah pecahan. Enak. Oke. Okay kita pakai rumus gamma, rumus gamma, ya rumus gamma, e, gamma n adalah integral 0. sampai tak hingga e pangkat min x, x pangkat n min 1 dx, ini rumus gamma ya, ya rumus gamma ya ini saya given ini, ini rumus gamma oke okay. ya nah kita butuhnya gamma n plus satu kan masuk sini jadi gamma n plus satu apa gamma n plus satu adalah integral nol tak hingga e pangkat min x eh, x berpangkat n plus satu kurung kurang satu dx ya kan jadi gamma n plus satu sama dengan apa 0. dan hingga e pangkat min x ini menjadi x pangkat berapa n 1 satu kurang satu nol kan dx kemudian kalau laplas ini bentuknya apa e pangkat min st gak? berarti kita eh, yang laplas kan bentuknya adalah e pangkat min st kan Berarti kita ambil X min X sama dengan ST berarti X sama dengan ST enggak? Nah ini misalkan. Jadi kita misalkan X nya adalah sama dengan ST. S kali T. Nah DX per DT berapa? S kali T turun 1 enggak? Sehingga DX sama dengan kali silang S DT. Oke? Okay? Kita ganti ya. Jadi gamma N plus 1 adalah integral 0 sampai tak hingga E pangkat min. X-nya apa tadi? ST. Ya, ST. X-nya ST. Pangkat N, DX. DX-nya SDT. Gitu, nak? Halo? Itu sih. <laughs> Gamma N plus 1. Saya tuh udah puing Gara-gara kacau-kacau dari ini. Integral 0 tak hingga. Ini apa? E pangkat min ST. Ini apa? S pangkat N. Kali T pangkat N. Kali SDT. Itu enggak? S pangkat N. Kali S pangkat 1. S pangkat N plus 1 enggak? Nah. Sehingga kita dapat. Gamma. N plus 1. Sama dengan apa? Integral 0 tak hingga. E pangkat min ST. Apa itu? S pangkat. S pangkat N plus 1 enggak? Halo? S pangkat N kali S pangkat S pangkat N kali S pangkat 1 S pangkat N plus 1 nak? Nah, kali T pangkat N dt. Kali T pangkat N dt. Nah, S pangkat N ini boleh enggak dikeluarkan? Dikeluarkan. Ke depan. Ya nak Ini kan bukan T kan? Kan dt. Bukan T boleh dianggap konstan. Berarti ini gamma. Boleh gamma N plus 1 sama dengan S pangkat N plus 1 kali 0 tak hingga E pangkat min ST kali T pangkat N DT. Ini kan rumus. Sehingga gamma N plus 1 ada sama dengan S pangkat N plus 1 kali La plus dari T pangkat N. Nak. Ini kan rumusnya. Oke. Okay. Berapa Laplace N? Gamma N plus 1 per S pangka N plus 1 ter buti. Ya. Dengan catatan gamma N plus 1 adalah N gamma N. Ya. N plus 1, gamma N plus 1 adalah N kali gamma N. Oke, okay. jelas. Ini perlu tahu ya ini rumus. Oke, okay. satu B beres ya. Nah, kita beralih ke kemana? Ke trigonometri. Laplace cos omega t. Mengapa Aslinya s per s kuadrat tambah omega kuadrat? Nah, ini kalau pakai integral biasa, anda kerjakan satu hari satu malam atau lebih, tidak bakal ketemu. Dia harus menggunakan rumus Euler, ya. Oke. Okay. Ini question so far. Halo, ini banyak mata-matinya ya. Jadi ini. Uh, Ya, ilmu matematik ya. Tapi ini nanti banyak dipakai di statistik juga untuk menyederhanakan rumus-rumus dari statistik itu sendiri. Ya. Jadi langkah pertama gini. Oke, ini ada mau catat juga atau nanti? kan saya berikan juga ya. Oke, oh ya, ini on ya, betul. Dan teruskan. Jadi rumus Euler bukan ular ya rumus Euler ini pembuktiannya saya sudah katakan tadi di volume 4 di emak ya Engineering Mathematics and uh, Computer Science di volume 4 nomor 1. Ada, ada. itu pembuktiannya dalam bahasa Inggris ya. nah, rumus Euler itu adalah e pangkat i teta adalah cos teta ditambah i sin teta. Ya, i sin teta. Jadi kalau tadi eh uh, teta ya. Kos. Oke. Okay. Kali itu e pangkat e pangkat uh, i min teta gimana? Kalau kalau sudutnya min teta, berarti kosinus dari min teta ditambah isin dari min teta, betul enggak? Ini jadi E pangkat min I teta. Betul ya Sama dengan. Ha, nah, cos dari min teta. Cos teta tak? Ingat. Di kuadran ke. Di kuadran ke. Empat. Kuadran ke empat. Cos. Positif tak? Ya. Sintan cos. Ingat. Di teta. Ta, ini minnya seolah keluar ya. Sebetulnya bukan keluar. Di kuadran ke 4, sin kan negatif. Ya enggak? Jadi min. I sin teta. Oke. Okay. Tanya dulu. Sampai sini ngerti nggak dulu? Kalau pakai ini nanti mudah. Menjelaskannya pendek jalan. Oke. Okay. Baru kita susun ya. Jadi uh, kita susun. Alhamdulillah. Baterai kok nggak jalan depan ini? Nggak ada power. Hah? Oh, Astaga. ada. Enggak, baru longgar ini dari. jadi e, e pangkat i theta jadi hasilnya cos, theta tambah i sin theta ya e pangkat min i theta adalah cos theta min i sin theta, ya nak kalau kita mau cari cos ya apa kan kalau kita mau, eh sorry, kita mau hilangkan, eh, kita mau cari kos seperti ini hilang nggak? apa nih? Tambah kan? Tambah ya, tambah, jadi ini e pangkat i teta ditambah e pangkat min i teta sama dengan kos tambah kos dua kos teta. Maka berapa kos teta? Kos teta adalah e pangkat i teta ditambah e pangkat min i theta per 2 e. Ini beda dengan rumus hiperbolik tadi ya. Ada beda sikit ya. Jelas di sini. Ini mencari cos. Ya. Mencari cos. Kalau cari sin gimana? Sama kak dengan cara yang tadi juga. Tapi di sini bukan kita tambah tapi dikurangi. Supaya cosnya hilang. Ya nah, kita salin lagi ya. Jadi E pangkat I teta sama dengan apa? Cos teta tambah I sin teta. Kemudian E pangkat min I teta adalah cos teta dikurang I sin teta. Nah, tadi sudah tebutin ya. Nah kalau saya mau hilangkan cosnya diapakan nih? Dikurang kan? Nah dikurang jadi apa? E pangkat I teta dikurang E pangkat min I teta sama dengan apa? Ini min min plus ya. 2I sin teta. Maka berapa sin teta? Sin teta adalah E pangkat I teta dikurang E pangkat min I teta per 2I. I adalah bilang 5 ya. Akar min 1 ya. Jadi ini adalah rumus sin. Dengan catatan I itu adalah akar min 1. Atau I kuadrat adalah min 1. Ya enak? Jelas sampai sini? Nah, baru kita mulai. Yang ketiga. Laplace, mengapa Laplace cos omega T? Omega itu kayak W tapi ya. Tapi lengkung ya harusnya. Lengkung gitu ya. E, itu sama dengan S per S kuadrat ditambah omega kuadrat. y. Ini kita tanya mengapa. Buktinya apa? Nah, sama caranya. kita punya rumus dasar Laplace dari fungsi T, Pak. rumus dasarnya 0 tak hingga E pangkat min ST kali fungsi T DT hasilnya fungsi S. Ini rumus, ya Nah, jadi Laplace dari kosinus omega T adalah 0 tak hingga E pangkat min ST. Nah, fungsi T-nya sama, ya kan? Fungsi T-nya adalah cos Sinus omega t ya enak yang ini sama, ini DT. Nah, cos omega t tadi kita cari apa tuh? E pangkat I theta tambah E pangkat min I theta per. Oh, jadi ganti. Oh ya, cos theta -nya jadi I omega t. Betul ya enggak? Halo, kalau ini saya jadikan nih, berarti kosinus omega t Sama nih Apa E pangkat I omega t ya enak ditambah E pangkat min I omega t. Dua enak, nah, sambil jadi sini tertulis e, sama dengan integral norma tak enggak, e pangkat min st ganti sini apa sih? E pangkat i omega t ditambah ya, tambah tuh. Osin oh, ini sin ini kos ini sin ya, dari kos ya, kosnya tambah ya, tambah e pangkat min i. Omega T per 2. Ya enggak? DT. Oke? Okay? Setengahnya boleh letak di depan? Seperdua kan? Nah, tinggal apa? Ini kita pecah jadi dua Integral 0 tak hingga. E pangkat min ST. Kali. E pangkat. I omega T. DT. Ditambah. Integral 0 tak hingga. E pangkat min st kali yang negatif e pangkat min i omega t dt tutup Boleh kan? Halo? Ah, ini fungsi t-nya ini kan yang depan, yang belakangnya yang min, betul enggak? Halo? Maka berapa Laplace omega t? Laplace dari kosinus eh, dari omega t adalah Setengah Halo Setengah Kali apa Setengah kali Nah ini Kita udah lihat tadi kan Kalau E pangka A T Seper S min A betul nggak? Nah kita udah butin tadi Ini sama nih E pangka A T A nya berapa sini i omega ya a nya i omega kan e pangka a t rumusnya seper s min a berarti sini seper s min a a nya i omega betul ya oke okay? i omega ini juga ada min ya berarti sini ditambah atau kurang nih tambah ya kosnya ditambah ya ini e ini lanjutan ini dong. Ini apa? Tambah ya, tambah. Seper S dikurang min I omega. Itu enggak? Ya kan? Ini AT ini, S, S min A. A-nya, A-nya. Paham ya? Paham kan nih? Nah, sehingga berapa? Laplas omega T setengah kali seper S dikurang I omega ditambah seper S ditambah I omega. S min A, S tambah A. Apa tuh? Penyebutnya enggak sama. Disamaan kan? Halo. <tuk> <tuk> Dia ketawa aja deh. Jadi dikalikan. Kalau bedanya satu tambah satu kurang. Berarti S min I omega kali S tambah I omega enggak? Ya kan? Ini seolah-olah kali silang enggak nih? gitu seolah-olah ya enggak? sebetulnya S kurang I omega ini kan dikali S tambah I omega K1 ini harus dikali dengan S ditambah I omega ya nak ditambah satu ini harus dikali dengan S dikurang I omega ya biasanya setengah kali ini menjadi S ditambah I omega ditambah dengan S dikurang I omega per S dikurang. Uh, ini boleh dikalin. Dikalin aja berapa. Ada rumusnya. A min B kali A plus B. A kuadrat kurang B. Kuadrat kuadrat suku sama S kuadrat. Kurang. Uh, kuadrat suku yang berlawan tanda. Betul nggak? Sehingga hasilnya apa? Setengah kali. S tambah A. Ini yang corek ini kan. S tambah S. 2 S. Per S kuadrat. Min I kuadrat omega. Duanya toret. Enak. Duanya toret tinggal S per S kuadrat min I kuadrat nilainya berapa? Min 1. Ini kan tadi bilang kompleks. I kuadrat nilainya min 1. Berarti kali min 1 kali O. Omega kuadrat. Sorry ini kuadrat. Ya. Kuadrat. Sehingga terdapatlah. Apa? Laplas dari cos omega T. Sama dikurung boleh. Sama dengan S per S kuadrat ditambah omega kuadrat. Sudah jelas? Itulah rumusnya. Terbukti? Terbukti. Oke. Sin juga sama. Dengan cara yang sama juga. Kita buat ya. Kita nah, terbukti lagi. laplace dari sin omega T adalah omega per. S kuadrat ditambah omega kuadrat. Why? Mengapa? Dari mana? Gitu kan? Nah, saya buktikan. Sama dengan cara yang sama. Laplace dari sin omega T adalah apa? Integral 0 tak hingga E pangkat min ST kali sin omega T. Gitu ya. DT. Yang hasilnya fungsi S. Ya enggak? Fungsi S ini lagi tulis. Oke, okay. ini kita ganti. Jadi Laplace dari sin omega t adalah integral nol tak hingga e pangkat min st. Nah, kita ganti apa nih? Sin omega t apa tadi? E pangkat omega t dikurang ya nak e pangkat putih nak ada loh i omega ya nak i omega Dikurang E pangkat min I omega per 2. Betul gak? DT. Benar tidak? Coba lihat mana sin ini. Dari. Di atasnya lagi. Nah ini. Betul tidak? Kalau kita masuk ini, ini benar tidak? Sin omega T sama dengan apa? E pangkat I omega dikurang E pangkat min I omega per 2I. Ada I nya ada i-nya per 2 i sorry ada i-nya ya kan Iya kan ah. seper dua i tarik keluar jadi seper dua i dikeluarkan tinggal apa integral nol tak hingga oh ya ini pecah dua ya dikeluarkan dua seper dua i-nya tinggal e pangkat min st dikali e pangkat i omega dt kurang integral nol tak hingga e pangkat min st kali e pangkat min i omega dt. Itu enggak? Nah, Laplace ini kan sama dengan Laplace ini kan? seper 2 i kali apa? Ini sama dengan Laplace dari e pangkat i omega enggak? Hukum awal. Laplace dari e pangkat i omega. Gitu ya. Dikurang ini Laplace dari apa? E pangkat min i omega. Ya Enak sehingga ada dapat Laplace dari sin omega t sama dengan apa? Seper 2 i, ya. Seper 2 i kali. Nah, Laplace dari e pangkat i omega apa? Seper s min a. Hanya apa? I omega min seper s dikurang min omega, betul tak? oke. Okay ya belakang kan min i omega oke okay. sehingga hasilnya sama dengan seper dua i nah ini juga sama seper s dikurang i omega dikurang seper s ditambah i omega nak sama penyebutnya samakan seper dua i nah penyebutnya s dikurang i omega dikali s ditambah i omega tambah ya ini kali silang tiba kali silang, berarti ada min ya, berarti satu dikali s ditambah i omega dikurang kurang satu, enak kurang satu kali s dikurang i omega. Oke sehingga hasilnya seperdua i ini s ditambah i omega dikurang s eh, ini min kali min plus i omega per S kuadrat kurang I kuadrat omega kuadrat. Itu enggak? Kuadrat suku yang berlawan tanda. Belum tutup. Hasilnya apa? T 2 I. Ini I omega uh, S kurang S habis ya? tinggal I omega tambah I omega. 2 I omega per S kuadrat ditambah I kuadrat diganti min 1 enggak? Kali omega kuadrat. Nah ini 2 I nya ditoret. Dua i tore, dua i tore, apa yang tinggal? Tinggallah sin omega t laplas, laplas dari sin omega t adalah apa? Dua ini ya, omega, omega per s kuadrat ditambah omega koranda, s kuadrat ditambah. Ini min 1. Oh. oh sorry. Ini min tadi ya. Saya salah. Salah tanda. Ini ini bukan plus tapi min. Min dari min. Berarti min plus kan. Min dari min 1. Min kali min 1 kan plus. Plus omega kuadrat. Cocok. Terbukti. jelas Halo. Nah, tinggal dua lagi yang hiperbolik. Hiperbolik. Nah, yang hiperbolik itu harus tahu tadi eh, apa tadi? Apa artinya kosinus hiperbolik dari AT? Apa? Halo. E pangkat AT ditambah E pangkat min AT per 2. Kalau sin hiperbolik dari AT. Apa? E pangkat a kurang, e pangkat nun at t berdua bedanya kalau kos tambah kalau sin kurang jelas. Nah, buset ini tidak tertulis lagi. Aduh, gemas eh. ah. ya. Ah, sesak nafas Ya. Oh, maaf sekali hari ini eh, sudah berapa kali? Nah, saya tidak tahu sudah mau bilang apa lagi. Oke. Okay. Ren. Apa ren host ini re host. Oke. Okay. top saya lagi. Jadi kita masuk ke sini tadi apa? Wah, oh, ada hilang lagi dia eh uh, ini onedrive kalian yang terakhir ya yang terakhir kita ambil Open Oke, okay, kita file. Eh, uh, save as, pastinya download, ya. Ya download Ini banyak Anda belajar juga. Ini saya banyak belajar di kesalahan terus nih, ya. ini. Ini kita download jadi save as Nah, ini. download uh, uh, download uh, copy. Ya nah, ini jalan tet. ada bunyi. <laughs> Oke. Okay. Nah, selesai. Sudah masuk lagi. Sudah berapa banyak ya tadi itu? banyak ini. Ini mana dia nih? Yang jamnya jamnya lihat nih. 1138 ya. Yang terakhir. Ini ganti 5 nih. Hah? Yang 5, 12 O oh, lebih tinggi ya? Yang 5 ya? Oke. Okay. Yang 5, 12 10. Ya. Eh? 12 10, oke. Okay. Ya. Oh ya, ini. Apa? Kita save S ke browser. Ke mana? Rose Evan ini bener ya. Yang ke timpa aja yang kelima yang ya udah. Oke. Okay. Ini harus kita on lagi. Aduh one drive one drive. Dia ya, ngajak saya stresnya gara-gara ini terus. sih ini sudah jalan dari berapa sebesar yang lalu saya belum menemukan penyakitnya di mana nih ya jadi oke okay. dapat nah sekarang kita oh ya ini harus di share ya share ulang lagi ini tadi harus mana dia ini lima juga ada dua nih kacau Ah, mau amannya gimana? Ini teh ini. Ini jamnya jam berapa nih? Enggak ada jam sih dia. Daerah pusing ditutup aja gitu. Ya kan dia pada salah. Kita tutup aja. Jadi yang lima ini kan dia. Nah, kita tutup aja dulu yang ini Cross. Ya, pada pusing saya ini. Nah, buka e 5 kan. Ini yang jam 12. Pak 2. Ini juga harus di on one rep ini. Ini baru rumus dasar loh, belum belum masuk sifat-sifat dari laporan transformnya pun. Uh, ini gara-gara masalah teknis masalah ini. Hah, ini yang tadi. Ya? Ah, yang tadi ya? Yang tadi nih. Mana dia nih, saga yang mana? Wah, hilang ya. Astaga. Ini masih ada, untung masih ada nih. Aduh. Uh. Oh. Ah. Sin omega t. Ini sin. Ini nak tersimpan ke mana ya? Kok sampai sin ini sini? Aduh, pusing juga ini jadi one drive ini cok, one drive. yang terakhir ini dua menit yang lalu. Yang mana dia ini? Semua sama empat lima menit yang lalu. sama sini juga nih, ini nak rekam apa tadi ya? Sampai sini ini tadi nih, yang mana? Ini jamnya. hah Di download ya dari bawah yang mana dari bawah satu dua didownload cari o download lima satu Sama. Ini ini udah berapa ya Sampai sini tadi kan? Ya kita ulang lagi lah nih. Hah? Cuma A-nya tadi yang itu ya jadi apa pak laplas dari mau mau ya udah apa sih ini ini on ya apa boleh buat dah jadi a, a t a t dan apa ya belum ya berarti laplas dari jadi Laplace sin omega t sama dengan apa sih tadi sebelumnya e, tinggal omega ya enggak omega omega per s kuadrat ditambah omega kuadrat ya udah ini min ya sini min dari min -1 oke okay. selesai nah kemudian ya enak. E, tadi apa bahwa apa tadi cos hiperbolik at sama dengan E pangkat AT ditambah E pangkat min AT per 2. Kemudian sin hiperbolik AT sama dengan ini sampai sini tadi ya saya E pangkat uh, AT min E pangkat min AT per 2. Berarti ini udah benar ya sini ya. Oh ya, betul ya, betul. Nah, ini kita masuk yang cos. Jadi waktunya cukup nah tuh ini? Kita coba ya. Jadi kosinus uh, nomor berapa nih? Kosinus hiperbolik AT rumusnya apa? Laplace -nya. sama dengan integral 0 tak hingga e pangkat min st kali kosinus hiperbolik at kali dt ya kan ini sama dengan integral nol uh, 0 nol sampai tak Ini 0 ya e pangkat min st ini kita ganti ya. apa tadi e pangkat at min e eh plus ya untuk cos plus min at per 2 dt nah, setengahnya boleh keluar nggak setengah keluar tinggal nol tak hingga dari ini pecah menjadi dua e pangkat min st kali e pangkat at dt ditambah eh, integral nol tak hingga e pangkat min st e pangkat min at dt itu nak gitu dipecah dua ya ini menjadi dua jadi setengah kali ini laplas apa nih ini kan ini juga laplas ini ya? ini kan rumus ini kan e pangkat min st fungsi t nya nih jadi laplas dari fungsi t e pangkat at ditambah ini laplas dari e pangkat min at betul enggak? halo Nah, ini setengah kali seper S min A ditambah seper S dikurang min A. Tidak? Jadi, kosinus eh, hiperboli AT sama dengan setengah kali seper S min A ditambah seper S -A. min min plus ya. Min plus A. Nah, ini juga setengah kali. Nah, ini sama penyebut. S min A kali S tambah A nah, Ini kali silang. Ya, cepat-cepat ya kali silang. Jadi ini satu kali. Eh, satu kali S. Satu kali S plus A ditambah satu kali S min A. Jadi artinya setengah kali eh, S tambah A tambah S min A. Per S kuadrat min A kuadrat. Enak. Nah, Dimana uh, min A dan plus A hilang. tinggallah setengah dikali 2S per S kuadrat. S kuadrat min A kuadrat. Nah, setengah sama dua coret kan. Maka cos, uh, Laplace, Laplace dari kosinus. ya Laplace dari kosinus hiperbolik AT. Adalah S per S kuadrat min A kuadrat. Kebuti. Oke. Okay. Uh, satu lagi Laplace dari Laplace dari sin hiperbolik AT kalau sin itu kurang eh uh, Laplace dari e eh, Laplace integral 0 tak hingga e pangkat min st nah, ini diganti e pangkat at dikurang e pangkat min at per dua uh, pecah ini keluarkan setengah keluarkan Uh, integral 0 tak hingga e pangkat min st yang atas yang pertama e pangkat at di uh, dt dikurang integral 0 tak hingga e pangkat min st fungsi t nya e pangkat min at dt ya kan Laplas ini Laplas nih udah ganti setengah kali Laplas dari e pangkat at ya nak Dikurang kurang laplas dari e pangkat min at gitu ya. Jadi ini setengah kali apa? Seper S min A. Seper S dikurang min A ya. Jadi hasilnya setengah kali. Seper S min A dikurang seper S tambah A ya. Jadi Laplace dari sin hiperbolik AT sama dengan apa? Sama dengan setengah kali kali apa di sini kali silang hati-hati kali silang ya satu kali ya satu kali s tambah a dikurang satu kali s min a ya per s kuadrat min a ya berarti setengah kali ini s tambah a min s tambah a per s kuadrat min a kuadrat ini s kurang s habis tinggallah setengah kali 2A per S kuadrat kurang A kuadrat. Duanya coret. Maka Laplace dari sin hiperbolik AT adalah A per S kuadrat min A kuadrat. Terbukti. terasa uh, rumusnya ini. Oke. Okay. Kita absen dulu ya. Ini saya tutupnya punya apa? Eh... Uh, Recordnya stop recording.